Hai penggemar setia Ayu Ting Ting, balik lagi di Kim Lia Channel. Channel yang menyajikan berita-berita terbaru terpercaya dan teraktual seputar kehidupan selebriti-selebriti tanah air. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, agar tidak ketinggalan berita-berita terbarunya. Dan jangan lupa juga untuk tonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Media sosial Ayu Ting Ting diserbu camaba UI, ternyata gara-gara ini. Belakangan ini, nama Ayu Ting Ting mendadak heboh di sosial media, terutama Twitter. Tak disangka, netizen yang meramaikan sosial media Ayu Ting Ting tersebut adalah camaba UI. Hal itu diduga bermula dari cuitan akun Twitter @sbmptenfest. Dalam cuitan tersebut pengelola akun mengatakan bahwa Ayu Ting Ting akan kuliah di UI. Menfollow Ayu Ting Ting, soalnya mau kuliah di UI, tulis @sbmptenfest, Sabtu, tanggal 10 Juni tahun 2023, lalu. Cuitan tersebut disertai dengan unggahan berupa gambar tangkapan layar yang menunjukkan akun Instagram Ayu Ting Ting. Sontak saja cuitan tersebut diramaikan oleh warganet, terutama camaba UI. Mereka berbondong-bondong menfollow akun Ayu Ting Ting berharap mereka bisa lolos menjadi mahasiswa kampus nomor 1 di Indonesia itu. Syarat masuk UI, nilai tinggi dan berprestasi X. Udah follow Ayu Ting Ting dan Ayah Ojak, ungkap @sipalingpeter. Enggak sekalian hafalin list sejarah Depok der, tanya @buindonesia. Salah satu ikhtiar pejuang UI. Balas @lion19sis. Awalnya gue bingung apa hubungannya, terus baru sadar oh iya Depok, tutur @minyawer. PDKT sama yang punya daerah, tutur @pacargiu. Apakah gue harus follow Ayah Rojak juga, ungkap @matkidet. Your Majesty Queen Ting Ting, timpal Akeong. @blumgospi. @newayutingting yang mulia tolong restui rakyat jelata ini menjadi bagian Depok selama 3 tahun, ungkap @menujugemerlang. Setelah ku follow tolong izinkanku untuk menimba ilmu di wilayah kekuasaanmu selama 4 tahun, wahai Kanjeng Ayu, ujar @bismillahui23. Itulah tadi berita yang pertama, yuk simak berita yang kedua. Gegara tulis pesan ini, hubungan Boy William dan Ayu Ting Ting diduga renggang. Presenter sekaligus YouTuber Boy William sempat ramai dikabarkan menjalin hubungan dekat dengan pedangdut Ayu Ting Ting. Namun, akhir-akhirnya ini Boy dan Ayu semakin jarang tampil berdua. Hal itu pun langsung mencuri perhatian publik. Banyak yang penasaran dengan kelanjutan hubungan Ayu Ting Ting dengan Boy William. Pada unggahan terbaru Boy di Instagram, seorang netizen pun melemparkan pertanyaan soal hubungan dengan Ayu. Netizen kepo soal Boy William yang sudah tidak lagi pernah tampil berdua maupun unggah kebersamaan dengan Ayu di media sosial. I don't even know what to write. I'm just Google Translate this caption. I'm not going to keep writing anything just to make the caption look long and cool. Do not translate this text. It's just a waste of your time, tulis Boy William pada unggahannya. Boy, kok tiba-tiba gak pernah muncul di medsos sama Ayu, VC, komen atau saling like, kenapa? Hubungan kalian renggang lagi ya, tanya akun @husin. Berdasarkan pantauan, Boy William terakhir kali membagikan foto Ayu Ting Ting di feed Instagram pada tanggal 14 April lalu.